اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فدج العرش طربا واستبشارا وسدد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب خلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Allah ya Nabi salam Salam alaika Salawatullah alaika Asraqal kawnu ibtihaja Biwujudil Mustafa Ahmad Wali alil kawni Wasaruru qad jadat Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Fatarabu ya halal masani Fazaral yumni gharwat Wastaudi'u bijamani Faqafil husni tafarwat Allah ya Nabi Salam alaika ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Marhaban ya Nural Marhaban jaddal husaini Allah marhaban 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 ya nuran aini marhaban 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 jaddal husaini Allah marhaban marhaban wahdina nahja sabil
Hasan. Rabbi balik Nabi Jahi fi jiwari khayra maganiat. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Rabbi fawfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi fawfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Wa salatullahi taqsha ya Allah asrafar wasli Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada grup hadroh kita berikan aplaus selawat yang meriah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, belum lengkap rasanya bila kita belum membakar semangat kita dengan motivasi yel-yel. Baik teman-teman, ketika saya bilang ngaji bareng pelajar SMP MTs menggapai akhlak mulia, pas pada kata mulia, teman-teman julurkan kedua tangan ke depan. Kemudian sambut dengan kata-kata santun. Letakkan kedua telapak tangan di dada sambil merunduk. Kreatif, kepalkan tangan kanan ke samping depan. Berprestasi, kepalkan tangan kanan angkat ke atas. Kemudian Allahu Akbar, kepalan tangan dinaikkan tinggi-tinggi dengan bersemangat. Bagaimana? Bisa kan? Ayo kita ulangi sekali lagi. Ngaji bareng pelajar SMP MTs menggapai akhlak mulia, santun, kreatif, berprestasi. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang kepada siswa-siswi SMP MTs Kecamatan Tuban, Bapak Ibu Guru Pembimbing, segenap Dewan Pendamping, khususon yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Miftahul Huda dari Pondok Pesantren Langitan Tuban. Ayo teman-teman, agar pengajian ini berjalan dengan tertib, maka atur tempat duduknya dengan rapi. Tetap tenang dan tertib. Awas, jangan main HP atau sejenisnya. Ikuti acara dengan hikmat hingga akhir. Dan yang tak kalah pentingnya, teman-teman rahimakumullah, karena kita sedang berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah, Masjid Rahmat yang mulia, maka demi menggapai kesunahan, marilah kita bersama-sama niat beriktikaf. Ayo ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa. Nawaitul i'tikafa. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf. Aku berniat i'tikaf. Karena Allah ta'ala. Karena Allah ta'ala. Teman-teman rahimakumullah, ibarat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami berdua sebagai petugas MC yang akan memandu jalannya acara ini. Saya Zumrotul Septia Aini dari SMP Negeri 1 Tuban.
Saya Khalifa Rizky Alfatona dari SMP Negeri 2 Tuban. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada teman-teman pelajar STMP MTS Kecamatan Tuban yang kami sayangi, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembimbing, yang kami hormati segenap Dewan Pendamping, wabil khusus kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Miftahul Huda dari Pondok Pesantren Langitan Tuban. Puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah hadir di majelis yang sangat mubarokah ini. Semoga kehadiran kita termasuk amalan sholiham makbula, amal sholih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untaian mutiara solawat serta mahkota salam semoga senantiasa tersanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada ngaji bareng pelajar SMP MTS di Masjid Rahmat kali ini pada edisi ke-27. Sebagai praacara, majelis ini telah diawali dengan nada-nada indah senandung solawat oleh grup solawat dari SMP Negeri 1 Tuban. Kita berikan aplaus dengan solawat yang meriah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acara ini akan kita buka dengan pembacaan Suratul Fatihah sebagai mukaddimah. Tausiah, Mau'idoh Hasanah menempati posisi acara kedua. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi pendampingan di 15 majelis oleh para dewan pendamping. Setelah pendampingan usai, nantinya kita akan berkumpul kembali di majelis ini yang kemudian ditutup dengan kesejukan barokah doa. Baiklah teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, marilah acara ini kita buka dengan Suratul Fatihah dengan harapan acara ini bisa berjalan lancar dan tentunya membawa barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahadziniya as-salihah al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya amin. Bagaimana teman-teman semua? Masih semangat kan? Untuk itu sudah tidak sabar rasanya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan mendengarkan tausiah dari beliau Al-Mukarram Ustadz Miftahul Huda dari Pondok Pesantren Langitan Tuban. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di ngaji bareng pelajar SMP MTS menggapai akhlak mulia, santun, kreatif, berprestasi. Allahu Akbar. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kurang krek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka bersama-sama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini manfaat barokah fid dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Kita buka bersama-sama dengan selawat yang ada di layar. Bisa melihat layarnya. Bisa dilihat ya. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril awla. Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin sirril awla wal anbiya wal mursalin al ghurri khan man awala wal anbiya wal mursalin al ghurri khant man awala. Tangan diangkat bersama-sama, tangan diangkat. Ya Rabbi nawwir qal. Ada tulisannya kok. Binurin Qur'anin jala. Satu kali lagi. Ya Rabbi nawwir qalbana bi nurin Qur'anin jala. Waftah lana bi darsina qira'atin turadda la. Waftah lana bidarsina qira'atin turadda la. Coba salawat yang ini kita baca bersama-sama. Ya, insya Allah bisa semuanya. Satu, dua, tiga. Ya asyikol. Iya, bagus. Lah, gak ada yang gak ikut bisa. Al-Qadarangkaka Sofa Wafdul Hana Qadrata Wafdul Hana yang atas. Ya Ashiqul Mustafa Abshir Linailil Muna. Biar tahu tulisannya. Asyikal Mustafa. Biar gak keliru.
لليل المنى قدرا الصفا الصفا والطاب وفد الهنا قدرا كأس الصفا والطاب وفد الهنا. Terus refnya 1 2 3 nurul ya min wajhi syamsil nurul jamali bada min wajhi syamsil huda. Hop, sekarang yang putra saja nurul jamal tuh, yang putri diam. 1 2 3 nurul biar kelihatan sing ngantuk. Nurul jamal min wajhi syamsil ganti yang putri. 1 2 3 nurul min wajhi syamsil nurul jamali bada min wajhi syamsil. Terakhir bersama-sama 1 2 3 nurul jamal. Ya bersama. Min wajhi syamsil huda nurul jamali. Min wajhi syamsil huda. Min wajhi syamsil huda. Oh. Libada. Wajhi syamsil huda lanjut man fadlu ammana man fadluhu ammana 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 lanjut qadaraka ka'sul safa wa taba wafdul hana qadaraka ka'sul safa ya ashiqal ya abshir binailil ya ashiqal بنيل المنى قد راك قاس الصفا صفا صفا وطاب وفد الهنا قد راك قاس الصفا وطاب وفد Tulhana. Terakhir Taha Alladhi bersama 1 2 3 Taha Alladhi. Ayo Taha Alladhi bil liqa qad faza lamma irtaqa lamma irtaqa الذي باللقاء لا رز رز ربنا 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 وطاب وفد الهنا.
terakhir. Wa raqaka susaba wa taba wa dul hana ya asyikal mustafa. Ya, terakhir bersama-sama kompak. Lil muna ya asyikal mustafa abshir binailil muna qadrak. Terus. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pencinta salawat yang dimulakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurlah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini. Amin, Allahumma amin, dalam rangka ngaji bareng. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak sekalian yang kami muliakan, terutama perwakilan dari asatid dari Dewan Guru dan bapak-bapak pembina kita yang di depan. Kenapa? Ketika Pak Huda ngomong, kira-kira sampean ikut ngomong lama boten niki. Hah? Masalli ala Muhammad. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, gantian nggih. Ya, sudah. Mudah-mudahan kalau nanti gantian insyaallah sidik-sidik nanti sampean dapat ilmu. Allahumma amin. Kenapa bapak pembina kita setiap kali acara seperti ini tidak meninggalkan sholawat? Mohon yang bisa melihat layar, untuk yang samping kiri atau yang kanan ini masih ada kendala, yang dilihat saja. Nanti saya menyampaikan tidak banyak hal. Dalam hal ini ada 4 hal. Tolong nanti saya menyampaikan diingat, sebab sebelum usai nanti endingnya saya akan tanya pada sampean. Kalau nanti mampu menjawab, insya Allah sudah dipersiapkan Pak Huda amplopnya ya. Allahumma. Tapi enggak banyak, hanya 6 ini amplopnya ini. Isinya berapa Pak? Ya insya Allah lebih dari 5.000 ya. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Uda buka kartu saja. 6 iku ana sing 50an loro, 24. Wis gitu saja ya. Dadi engko tidak kecewa. Lah mek 2.500. Ya gitu ya. Jangan karena ini ya, jangan karena ini. Ini tak pisahkan, ini yang 20, ini yang 2, ini yang 50. Ya, baik adik-adik sekalian. Ada 4 Rasulullah didatangi 4 malaikat. Sallu ala Nabi Muhammad. Dibaca bersama. Rasulullah didatangi berapa malaikat? Nah, yes. Pokoknya mungkin Pak Uda nanti ada hanya ada 8 poin. 8 poin ini yang ingat dan menjawab. Nah, insya Allah amplop ini, nah, hadiah ini, bukan sodako, hadiah untuk adik-adik saya, anak-anak saya. Baik, masih ingat berapa malaikat yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini saya tunjukkan kenapa pembina-pembina kita ini ketika ada acara seperti ini selalu dimulai dengan sholawat, tidak lupa dengan mahalul qiyam. Saya ingat ada keterangan ini, berapa malaikat yang datang? Urutannya tolong, siapa yang pertama? Itu saya mohon maaf, redaksinya sangat-sangat menurut sampean sangat-sangat kurang bagus. Kenapa? Karena saya menulis ini tadi malam jam 1:30. Pak Uda kemarin pagi-pagi
seperti ini datang pada temannya salah satu Ustadz Langitan, Ustadz senior. Sakit. Saya datang ke rumahnya, Ustadz, sampean sakit apa? Ya Allah Pak Huda, aku gak tahu iso turu. Sampean mungkin belum pernah. Ternyata tidur itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampean tadi bisa tadi malam bisa tidur nyenyak? Nikmat napa badan? Nikmat napa badan? Kira-kira mau subuh jamaah napa badan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah wong wis dikae Gusti Allah nikmat sewengi iso turu dadak kira-kira subuh jamaah napa badan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini sampai kapan sampean nek sholat subuh selalu jamaah. Allahumma. Wis melenceng sithik. Sampean nek kapan jamaah subuh lungo nang diae, bepergian kemana saja yakin akan dilindungi Allah oleh Allah Taala. Allahumma. Itu pasti ada hadisnya. Adik-adik sekalian kalau hari Senin datang ke sekolahnya pakai motor apa sepeda ontel? Apa pernah mendengar kabar teman kita bawa sepeda motor keserempet becak? Hah? Keserempet sepeda motor juga ada apa enggak? Ada. Pernahkah teman kita atau siswa sekolahan mana gitu kira-kira berangkat sekolah ditenggor mobil kira-kira? Lah, makanya apa yang diterangkan Pak Huda ini tolong nanti mudah-mudahan setelahnya ini salat subuh jamaah nggih. Allahumma. Sudah. Pertama kali siapa? Malaikat siapa yang dituangkan? Ya Jibril. Nah, saya tadi malam mohon maaf sekali mapan turu jam 12. Begitu wis liyer-liyer jam 12 lebih 10 menit sudah tidak bisa tidur. Sampai hampir jam setengah 3. Makanya daripada tidak bisa tidur Pak Uda tadi malam nulis tek ya asyikul Mustafa karena memang Pak Uda gak bisa nulis. Kemudian ini termasuk ya, mohon maaf. Wes, saya ulangi lagi. Malaikat pertama yang tertuang di situ malaikat siapa? Malaikat Jibril datang pada Rasulullah bareng berempat. Orang yang pertama kali Jibril disik ngomong, matur nang Kanjeng Nabi. Nah, ini harus ingat. Ngene sampean enggak mendengarkan enggak ingat. Ora sida oleh amplop ngono ya. Nah, mudah-mudahan oleh amplop kabeh nggih, Allahumma. Tapi hanya 6, yang lainnya insya Allah DKI Pak Huda Bupati, nggih, Allahumma. Oh iya. Setiap bulan sampean diberi itu ya. Apa kata Malaikat Jibril? Kata Malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, aku nyumpahi nangone umat sampean. Nyumpahi apa? Jadi coro boso tuban. Kanjeng Nabi, aku nyumpahi umat sampean, aku bersumpah. Kalau umat sampean membaca sholawat 10 kali, berapa 10 ini? Ini dan ini. Berapa? Ini dan ini. Ini ditambah ini, berapa? Apa kata Malaikat Jibril, berapa sholawat tadi? Sopo sing nyumpai mau? Sumpahi piye Kanjeng Nabi umat sampean sing nang donya maca selawat mung ping 10. Kata Malaikat Jibril, saya bersujud di hadapan Allah Taala dan saya tidak akan bangun dari sujud saya sebelum umat sampean yang membaca selawat 10 kali diampuni oleh Allah Taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh kok gak bandar? Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, wong gak diterangno selawat kaya ngono faedahe kok sampean masalale. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, berapa kali tadi sudah? 3 kali. Sampean baca ya Nabi tadi berapa kali itu? Detik ini malaikat bersujud, malaikat siapa?
Nah, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Di hadapan siapa? Apa yang diucapkan? Ayo. Tidak akan bangun dari sujudnya sebelum umat sampean yang membaca sholawat berapa tadi? Diampuni oleh Allah Subhanahu. Nah, ini diingat, nomor siji. Nomor loro, malaikat sapa sampean lihat? Hah? Mane ping telu? Nomor loro niku lho, malaikat sapa? Lah, sing nomor siji. Nomor loro. Kira-kira saya tanya, tonggo sampean ono sing jenenge Jibril? Hah? Mboten adan? Lapo kok gak ono? Kak wani. Ya wis. Mikael ana napa mboten? Di sekolahan SMP sampean apa ada siswa yang namanya Mikael? Lo orang Tuban kok malah gak wani, mesti nih wani, wong orang Amerika saja berani kok. Siapa? Michael Jackson. Lo, siapa? Mikael itu kalau bahasa Amerika apa bacaannya? Lo Michael. Masa orang Tuban, orang King-King gak berani? Punya anak dengan nama Michael. Ya, habis ini boleh menggunakan nama siapa? Yang kedua, Mikael. Apa? Ganti urutan yang pertama siapa mau? Sing matur nang Kanjeng Nabi, malaikat Jibril. Urutan yang kedua malaikat siapa? Apa yang disumpahi malaikat Mikael? Nah, ini diingat, mau Jibril mau sujud, saiki Mikael. Tak terjemah bahasa King-King. Oh. Soalnya Pak Uda gak koyo sampean enak bahasa Indonesia. Jari ini malaikat Mikael matur nyumpai nanggone Kanjeng Nabi. Apa isine Kanjeng Nabi? Kula sumpah umat sampean sing gelem maca sholawat ping pinten? Ngene tambah ngene. Kira berapa? Ngene tambah ngene. Sama-sama 10. Kata malaikat Mikael, orang yang membaca nalikone urip nang donya, fa selawat 10 kali, bangun dari tidur. Kok tidur? Bangun dari mana itu? Bangun dari mana? Alam kubur dipapak karo malaikat sinten? Ayo, awas. Dipapak karo malaikat Mikael dari mana? Dari alam kubur. Malaikat Mikael dengan membawa apa? Loh, membawa apa? Membawa apa? Dan payung ini kata malaikat Mikael akan berguna bagi orang yang membaca sholawat. Apa? Dari panas dan teriknya mana? Padang mahsyar. Jangan teriknya matahari, karena nanti hari kiamat sudah tidak ada apa? Matahari. Dikandak nongongone hadis-hadis sampai panasi wong. Pada saat itu wong kebanjiran karo keringete dewe. Subhanallah. Makanya buat kita yang setiap Ahad atau satu bulan sekali mengikuti acara ini dan oleh pembina kita selalu dibuka dengan bacaan sholawat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat tak bangun dari kubur dipayungi dengan malaikat siapa? Malaikat siapa? Tidak akan kepanasan ketika nanti di ora-ora mahsyar. Allahumma amin. Wis, tolong disimpulkan sendiri nomor 2. Nomor 3, malaikat siapa? Nah, jadi biar adik-adik kita ini paling yang pertama kok sholawatan saja. Yang nomor 3 siapa? Ulangi lagi. Israfil. Saya tanya sekarang, malaikat Israfil
ditugaskan oleh Allah Ta'ala, apa tugasnya? Ayo, ulangi lagi yang kompak. Hah, mencabut nyawa? Oh iya, jarene wong babat. Nyebul trompet, iku nek wong babat. Wallahu alam bagaimana nyantinya kita tidak tahu. Ya. Apa sekarang komentarnya? Diingat-ingat kalau bawa buku ditulis. Oh, nek kalau ditulis insya Allah nanti menjawab tidak akan meleset. Oleh malaikat Israfil mengatakan bagaimana? Orang nanti di hari kiamat, pasti seluruh manusia yang hidup di bumi masuk ke surga dan melewati yang namanya siratal, siratal. Saya tanya sekarang, mungkin di pengajian-pengajian yang sebelumnya sudah sampai diterangkan, bagaimanakah bentuk siratal mustaqim itu? Ya, lebarnya bagaimana, tajamnya seperti apa? Hah? Oh, jawabannya satu helai. Tajamnya itu bagi siapa? Orang yang selalu menyandang dosa. Tapi buat jamaah pagi hari ini, insya Allah tidak akan siratal mustaqim tidak seperti itu. Allahumma, siratal mustaqim dibentangkan oleh Allah Ta'ala luasnya seperti bumi ini. Allahumma, wawangu omboy samin omboy yang masa waktu jegur gira-gira. Bagi siapa? Bagi jamaah yang mengikuti kegiatan pagi hari ini. Allahumma, mana Pak kira-kira yang bisa menjadikan kita mantep? Ah, yang ketiga, apa kata malaikat Israfil? Ayo coba dibaca bareng-bareng. Jari malaikat Israfil, umate Muhammad, ojo wedi, apa itu? Tidak usah berkecil, tidak usah berkecil. Kata malaikat Israfil, jari malaikat Israfil, aku siap gendong awakmu. Gelem digendong malaikat Israfil? Hah? Lah sing lemu-lemu apa kuat malaikat Israfil? Hah? Malaikat Israfil itu diterangkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ayo. Tak bukakno sirai Pak Uda, maksudnya ngono. Bon-bonane malaikat Israfil iku umpama banyu segoro sak donya disokno nang bon-bonane malaikat Israel, Israfil, Jibril, tidak ada satu pun, tidak ada segelas pun yang tumpah. Ayo. Kalian berpikir, "Lah terus gedene sak piro, Pak?" Lah, oleh karena itu enggak usah khawatir orang-orang yang di dunianya gemar membaca sholawat, jangan berkecil hati, nanti di hari kiamat melbu nang swarga melalui siratal mustaqim digendong siapa? Digendong siapa? Malaikat siapa? Allahumma, Allahumma. Yes. Terakhir nomor berapa? Malaikat sapa? Ayo. Medeni. Hah? Nek Mikael akeh wong sing gawe jeneng anake Mikael. Nek ndo Amerika dadi apa mau? Heeh. Sekarang tak tanya, nang Tuban apa kira-kira sampean weruh ana siswa utawa mahasiswa utawa santri pondok dijenengi malaikat sing nomor 4 iki? Ayo. Ayo, ana napa mboten? Ora wani. Apa jawabane? Ora wani. Kenapa kok ora wani? Saiki yo contone, Mbak, sampean duwe dulur jenenge Israel.
bapak sampean loro. Dadak maringun ibu sampean ngomong, pak, pak, terus gak usah sambat nemen-nemen pak, iku lo Israel teko. Wedi napa boten kira-kira? Pak, wis anseng nganteng, pak sing nganteng, anak dewek teko iku lo Israel. Jarene bapak, mateng aku. Wah, wah, dijabut temenan iki. Padahal anake sing gak ngerti sing diomong nomang sapa? Malaikat. Is medeni situ iki tenan. Tapi apa? Coba jarene malaikat Israel, elok sumpah Kanjeng Nabi, kula nggih ikut nyumpai umat sampean. Nyumpai bagaimana umat sampean sing gelem maca selawat hanya 10 kali saja. Sampean tadi diajak oleh adik-adik kita tadi lagu berapa tadi? Ya Asyikul Mustafa. Ada lagi, ya Nabi itu sudah berapa selawat itu? Ya. Allahumma amin. Mudah-mudahan tergolong ini ya. Allahumma. Apa kata malaikat Israel? Yes, iki kudu eling. Nek kepengen oleh amplop senajan mung 20.000. Jari malaikat Israel, Kanjeng Nabi umat sampean sing gelem maca selawat sekalipun hanya 10 kali. Apa? Nanti ketika saya akan mencabut nyawanya, tak pada no koyo oleh kunjabut poro ambiya wal mursalin. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo coba Israel sing ganase koyo ngono nanggone Aceh hanya sekali waktu menghus apa menghus itu? Ayo menghus tidak kurang dari 50 ribu nyawa diapakan? Dihus oleh siapa? Oleh siapa? Israel. Kemarin di mana? NTB berapa yang dihus oleh siapa? Ada lagi yang di Danau Toba, berapa ratus yang di perahu itu dihus harus siapa? Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang senang maca solawat walaupun hanya 10 kali, jaminannya bagaimana? Ayo, jaminan nama Israel, nanti ketika orang ini akan kucabut nyawanya, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, tak sumpahin. Akan saya samakan dengan para ambiya wal mursalin. Allahumma sarono mati husnul khotimah. Allahumma ya Allah. Ha, landasan inilah saya sampaikan karena ini saya anggap penting. Ojo sampai nanti adik-adik sekalian ketika dalam forum nek wayahe ceramah meneng dadak wayahe maca selawat ngomong-ngomong sak kancane iku gak duwe sopan nang ngone Kanjeng Nabi. Eh, secara umum konkretnya 4 pilar yang saya sampaikan tadi, siapa siapa sajakah malaikat yang datang pada Rasulullah? Jibril, Mikail, Israfil. Keempat-empatnya ini nyumpai umate Kanjeng Nabi. Nyumpai bagaimana umate Kanjeng Nabi sing gelem maca selawat walaupun hanya 10 kali akan mendapat pahala yang keistimewaan yang sebesar ini, yang demikian ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Adik-adik sekalian, Allahumma amin. Baik. Es 4 ini di sudah jam itu Ustaz. Gimana? Oh, kalau waktu saya masih ada ya saya tambah. Oh, ngaten. Nggih. Baik. Selanjutnya, bawa ke bawah. Hop, atasnya sedikit. Atasnya sedikit.
Ya, sudah, sudah. Ke bawah. Ya, terus. Ya, sudah cukup. Solawat ada, yang terakhir adalah Al-Quran. Alhamdulillah, di bumi kita Ronggolawe, Bapak kita Tuban satu memberikan nopo keputusan gerakan, ya, gerakan mengaji. Dan itu adik-adik yang sekarang kelas 1 SMP dan kelas 2 sudah melaksanakan. Apa? Yakni munakosa. Ulangi lagi, munakosa. Sekali lagi, munakosa. Pak Huda cerita sitik. Saya termasuk tim munakis. Dari 20 kecamatan, saya termasuk mengikuti munakosah 12 tempat. Mulai dari sing sodok kulon ndi? Lore rengel niku pundi ayo. Gerabakan. Terus ngidul meneh apa? Rengel. Wetane Rengel. Pelumpang. Wetane Pelumpang. Wow, tok Tuban. Wetane Pelumpang. Widang, Allah sak kabupaten dhewe olali. Wetane Pelumpang apa? Widang. Lore Widang. Semanding. Wetane Semanding. Palang. Kulone Palang. Tuban Kota. Kulone Tuban Kota. Merak Urak. Kulone Merak Urak. Onjenu. Semuanya saya mengikuti. Dan tak cerita nang sampean. Yo ojo-ojo yo di antara sampean yang saya kemarin yang saya munakosa kemarin. Ini mudah-mudahan tahun ini semakin baik. Allahumma. Saya termasuk tim munakis dan memunakosa santri sebanyak kira-kira 70. Perkiraan kurang lebih 70. Dari mulai gerabakan sampai Palang. Santri 70 itu di hadapan Pak Huda yang saya luluskan, di hadapan saya. Yang saya luluskan hanya 20. Yang 50 termasuk kategori tidak lulus. Karenanya alhamdulillah Pak Huda sedikit diberi waktu untuk ini, Pak Huda tidak bisa ceramah. Tapi bersama-sama wis ngejak sampean bareng-bareng. Bukan seusai munakosa ini wis sudah Qur'annya ditinggal, bukan. Karenanya ada waktu yang singkat, mungkin hanya 10 menit ini kita gunakan ngaji bareng-bareng. Kelemun, ayo doa bersama-sama, mudah-mudahan berkah. Kelemun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi ash tafi minkul linda'i'u wa nuruhu dalilul linqalbi inda jahli wa hayrati. Angkat. Faya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi ونوير به قلبي وسمعي ومقلاتي. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, dibaca bersama-sama. Orang membaca Al-Quran itu dalam Al-Quran disyaratkan kudu tartil. Apa? Ulangi lagi. Sekali lagi, nek basa Tuban kudu jelas apa? Ayo, nanti saya tanya, apa tartil itu?
Maaf. Cara Jawa kudu dikentak-kentakno. Ora oleh maca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ah, ini contoh yang tidak patut ditiru. Wah, itu tidak tartil. Maka ada 8 ini dalam 10 menit kita kaji bersama-sama, mudah-mudahan nyantol. Allahumma. 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 Yang melengak dengan temannya, apalagi yang guyon dengan temannya, tak dungakno rezekine sithik. Allahumma. Lho, Pak Huda kok mentolo dungakno bocah rezekine sithik? Sebab ora merhatekno nang Quran. Nek gak merhatekno Pak Huda gak apa-apa. Siapa wong Pak Huda? Yo padha akeh dosane. Tapi yang kita baca ini adalah Al-Quran. 10 menit Pak Huda minta, ayo kompak bareng. Siap adik-adik siswa sekalian? Siap sekalian? Siap semuanya? Shalawat ala Nabi Muhammad. Yes. Ciri-ciri dari bacaan tartil. Ayo, nomor pertama. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Disiplin. Ikuti Pak Huda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sekali-kali. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Dian dari SMP Bas. Masih ada satu lagi yang 20. Coba tolong di yang putri berarti biar adil. Tolong disampaikan apa komentar malaikat Mikail sudah? Belum, malaikat Mikail. Tentang orang-orang yang mau membaca sholawat walaupun hanya 10 kali. Ayo yang putri. Sik mbak, Pak Rufi'i yang anu mbak ya, mohon maaf Pak Rufi'i. Engko nah. Yang belakang ada? Ayo mana yang belakang putri kok putri? Ayo. Kalau tidak ada dipilih Pak Rufi'i yang depan, kalau yang belakang, ayo. Oh belakang ini. Yang putra ini giliran putri. Ayo putri. Kalau tidak ada, Ya. Ya, Mbak, menghadap ke sana, Mbak. Menghadap ke sana. Sudah. Menghadap sini, menghadap sini. Ya, coba. Ya, sini. Ya, tolong disampaikan bagaimana sumpahnya malaikat siapa tadi? Mikail. Sedang di hadapan Rasulullah dan memberikan sumpah, dan isi sumpahnya malaikat Mikail bagaimana terhadap orang-orang umatnya Rasul yang mau membaca sholawat berapa kali tadi? 10 kali. Ayo coba. Diberi payung di saat di alam kubur. Ulangi lagi. Diberi payung di alam kubur. Diberi payung. Gimana? Kira-kira pas apa enggak? Coba redaksinya ditepatkan, ayo. Diberi payung diberi di alam kubur. Diberi payung di alam kubur dan di padang mahsyar. Agar tidak kepanasan di terik padang mahsyar. Gimana? Cukup, sudah sempurna apa enggak? Loh, belum, ayo Pak, sedikit lagi. Kalau diberi payung, podo karo wong kingking nek kawan mati. Ndura iku berarti kaya payung, gini mboten. Ayo, sedikit saja. Tinggal sedikit kok, tinggal sedikit. Dijemput ayo. Dan diberi payung. Dan agar, dipayungi. Ya, dan dipayungi. Agar tidak kepanasan dengan terik saat di padang mahsyar. Dengan terik di padang mahsyar. Iya, kira-kira gimana? Bingung aku. Walaupun redaksinya sodok ngini-ngini ya. Tapi insya Allah pahamannya demikian. Iya, 100 untuk Ananda siapa? Siska. Siska, dari SMP mana? SMP 3. SMP 3. Alhamdulillah, Mbak.
Alhamdulillah. 100 untuk Ananda Siska, tepuk tangan. Lah masih ada dua ini ya, ada dua. Jangan khawatir. Oh ya, yang belakang saya beri kesempatan. Putra atau putri? Wes. Ini karena apa? Ini yang mengumandani bacaan solawat sehingga tepat sekali ketika amplopnya suatu ake ya. Terima ya semuanya ya. Salam Nabi Muhammad. Ayo yang putra dulu. Bagaimana komentarnya malaikat Jibril ketika datang pada Rasulullah untuk nyumpai umatnya Rasulullah yang mau membaca solawat hanya 10 kali saja. Yang putra. Ayo berdiri. Nah ini. Ayo vokal jare. Ya, kita baca bersama-sama. Tola'al badru 'alaina min yatil wada. Hop, cukup sudah. Ayo. Ayo, enggak apa-apa. Masuk. Ah, sudah yang putri dulu, enggak apa-apa yang putri dulu. Ayo, ah, putri dulu. Apa tadi? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril. Bagaimana? Coba utarakan dengan lengkap dan dengan bisa dipaham dengan mudah oleh teman-teman kita yang ada di depan kita. Ayo, Mbak siapa? Fitri. Mbak Fitri, dari SMP mana? SMP 1 Tuban. SMP 1 Tuban. Jangan ditepuk tangan dulu, nanti ngundang gak iso. Ya, ayo Mbak Fitri. Saya akan bersujud kepada Allah dan tidak akan bangun dari sujud saya kecuali diampuni semua umat yang berselawat minimal 10 kali selama hidupnya. Iya, jurinya adalah yang di hadapan kita. Betul apa salah? Sudah betul? Ya Mbak, ulangi lagi Mbak. Nah, ulangi lagi tadi, menurut saya sudah betul. Coba ulangi lagi, iso. Saya akan bersujud kepada Allah dan tidak akan bangun dari sujud saya kecuali diampuni segala dosa umat yang bersolawat 10 kali dalam hidupnya. Iya, 100 untuk Ananda Mbak Fitri ya. Dan berhak mendapat hanya ya amplop satu. Ini Mbak Fitri, coba tepuk tangan untuk Mbak Fitri dari SMP 1. Nah, jangan dilihat 50-nya ya. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir, yang putra. Karena bab tentang salawat sudah selesai dijawab semuanya, maka masih ada dua pertanyaan sekaligus mohon dijawab. Orang membaca Al-Quran wajib dengan praktek tartil, dengan tartil, menggunakan tartil. Sementara ada 8 dan tadi baru saya terangkan hanya 4. Yang tadi dijawab sudah nomor 3. Sekarang sebutkan yang nomor 4. Nah. Iya, coba yang nomor 4. Enggak apa-apa. Ayo, Mbak. Ini, Mbak. Ayo, Mas. Enggak apa-apa. Iya mikir sih. Nah, terakhir apa coba? Iya siapa nak namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis kadung salam ini, aku nih salah jawab salah terus piye ini. Kita doakan mudah-mudahan bisa jawab dengan baik. Apa? Amin. Yang nomor 4. Oh iya nama-nama dulu ya, bagus. Nama saya Roja Muhammad Ghifari. Siapa? Roja Muhammad Ghifari. Roja Muhammad Ghifari. Rumahnya mana? Sukolilo. RT berapa? RT 2 RW 4. Nomornya rumah? 31. Menghadap kemana rumahnya? Yang rumah dalam menghadap ke timur, yang pagernya menghadap ke utara. Bapaknya namanya siapa? Pak Suhartono. Jadi cewek-cewek yang mau berminat berarti dadi mantune Pak Suhartono ya. Iya, sudah alhamdulillah Mas Al-Ghifari. Tolong dijawab Mas Ghifari.
membaca Al-Quran harus memperhatikan tartil adalah tartil, yang nomor 4 tidak memiringkan huruf A, I, U, terus sama E. Tidak terjadi miring pada suara A, I, U. Sedikit-sedikit lagi, tidak terjadi miring pada suara A, I, U. Tidak apa-apa, tak sudah dibantu oleh temannya yang terakhir dan berhak mendapat sedikit sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Al-Ghifari. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita baca yang terakhir, mudah-mudahan apa yang disumpahi oleh malaikat betul-betul ada di diri kita bersama. Allahumma. Allahumma. Iya, coba dibaca bersama-sama. 1 2 3. Loh. Itu kurang jelas. Kilaha 1 2 3. Sampean kan sampean itu sering kerungu tapi gak ada tulisane. Akhirnya angger mencotot toh. Ayo 1 2 3. Kilaha dzil al matakfis. Lah. نعيش بلا السماحة وإن تعايشنا بحب لو تذيك الأرض نسكن كل الحمد bersama-sama lagi 1 2 3 قل هذه ما تكفي السفاحة لا يعيش بها السماحة وإن تعايشنا بحب لو تلك الأرض نسكن كالقلب ulangi lagi itu 2 3 Abtahiyya wassalam. Terus Asyaru ahlal kalam Zayyinu jinyati rab Amma abba أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام. Lah ini nyanyiannya apa siapa yang gondrong itu apa enggak Mr. Limbat kan tidak pernah menyanyikan lagu selama hidupnya, hanya ketika munculnya lagu ini akhirnya keluar Mr. Limbat bernyanyi bersama-sama terus terus Pak. Nah ini Mr. Limbat yang mampu ini ya. Nah, terakhir 1 2 3 Kilaha terus matafi masa terus ikuti La na'ishi bila samaha lanjut Win da'ayashna bahum Law tadikil ard naskin kalligal Terakhir Killa hadil ard matakfi masaha suaranya La na'ishi bila samaha Win ta'ayasna bihaq Law tadikil ardi naskin kalakala
Lanjut refnya. At-tahiyyatu wassalam amsyaru ahlal kalam zayyinu din ihtira amma amma demikian sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin karena Pak Uta menyampaikan kurang maksimal, sekali lagi mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan manfaat tambah barokah fitni wa dunia wal akhirah. Allahumma amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Miftahul Huda dihaturkan beribu terima kasih. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang nafi'an mubarakan. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya beliau dipersilahkan untuk beristirahat dengan mengikuti ramah-tamah bersama Takmir Masjid Rahmat Tuban. Terima kasih. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, saatnya kita masuk pada sesi pendampingan di 15 majelis. Untuk itu, kami mohon operator untuk menampilkan slide dana majelis pendampingan. Selanjutnya, kepada para siswa dan para dewan pendamping untuk menuju ke majelis masing-masing sesuai dengan nomor pendampingan yang telah dibawa. Dan perlu diketahui bahwa waktu pendampingan sampai pukul 8. Kepada dewan pendamping, sebelum melaksanakan tugas, jangan lupa untuk membuka pendampingan dengan suratul Fatihah dan mengakhirinya dengan bacaan surat Al-Asr. Kepada segenap dewan pendamping, kami ucapkan selamat bertugas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku, selanjutnya proses pendampingan. Yang muslim, cowok-cowok semuanya ada di atas nomor 1 sampai dengan nomor 6. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silahkan naik ke atas, hati-hati. Jangan keroyokan, naik tangga dengan hati-hati, awas. Oke. Untuk yang muslimah, anak-anakku putri, mulai nomor 7 sampai dengan nomor 15. Yang tidak dapat nomor nanti bisa bergabung di temannya. Yang nomor 7 sampai dengan 15 silakan menempati posisi sesuai dengan plang nomor yang telah dipasang oleh panitia. Sayangnya nomornya lali gak dipasang. Nomor 7, 8, 9 ada di sebelah selatan. 7, 8, 9 ada di sebelah selatan. Kemudian 10, 11. Tanggal 16 September 2018. Penceramah Ustadz Dr. Mujib Ridwan. Petugas MC Anugrahini dari SMP Negeri 4 Tuban. Dan Dinda Agustina dari SMP Negeri 4 Tuban. Grup Hadro dari SMP Negeri 3 Tuban. Kepada petugas, kita berikan semangat sholawat yang meriah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah juga dicintai Rasulullah, marilah kita tundukkan kepala sejenak. Kita tengadahkan tangan seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti barokah doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Soleh. Kepada beliau dihaturkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum doa dibacakan, ada satu pengumuman yang penting. Bisa kalian ikuti nantinya. Ikutilah Jalan Sehat di Masjid Rahmat bersama Remaja Islam Masjid Rahmat dalam rangka 1 Muharram 1440 Hijriah. Tanggal 11 September 2018, hari Selasa. Sekarang hari apa? Senin, Selasa. Pas libur nggih. Nggih. Ajak Bapak Ibu ke Masjid Rahmat. Ngikuti Pak, Bu, Jalan Sehat di Masjid Rahmat. Hadiahnya apa, Nak? Hadiahnya kambing gitu ya. Itu ada bannernya ya. Besok Selasa kami undang anak-anak sekalian mengikuti Jalan Sehat di Masjid Rahmat dalam rangka 1 Muharram 1440 Hijriah. Oke. Halo? Dah. Diam sejenak ya, kita berdoa. Halo? Dah. Ikuti kata-kata Pak Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizqan thayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, sayangilah mereka, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang barokah. Dan terimalah semua amalan baik di sisimu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina adzabannar. Walhamdulillahirabbilalamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Jangan beranjak dulu menanti penutupan dari pembawa acara. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada informasi, apabila ada yang kehilangan kontak sepeda motor, bisa mengambilnya di Satpam. Taqabbalallahu minna wa minkum, wa taqabbal ya karim. Kepada beliau Al-Mukarram Ustadz Soleh dihaturkan terima kasih. Semoga doa dan permohonan kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah,
Dengan disampaikannya barokah doa, maka sekaligus menandai bahwa usai sudah kebersamaan kita di ngaji bareng pelajar SMP MTS pada edisi kali ini. Maka marilah kita tutup bersama majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman, sabar ya, jangan pulang dulu. Perlu kami ingatkan, sebelum kita meninggalkan masjid ini, awas jangan meninggalkan sampah apapun di dalam masjid. Jaga selalu kehormatan, kesucian, dan kebersihan masjid. Periksa barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Selanjutnya, sebelum pulang, seluruh siswa harus bersalaman terlebih dahulu dengan para dewan pendamping. Agar proses pulang berjalan tertib, maka siswa putra lewat pintu selatan, siswi putri lewat pintu utara. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dicintai Rasulullah, akhirnya saya, Khalifah Rizky Al-Fatona, dan teman saya, Zumrotul Septia ini, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit dan undur diri. Sampai bertemu kembali pada edisi Ahad depan dalam suasana yang lebih indah dan barokah. Tentunya tetap di Ngaji Bareng Belajar SMP MTS Menggapai Akhlak Mulia, Santun, Kreatif, Berprestasi, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada grup hadroh untuk mengiringi kepulangan siswa dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Doa ini.